Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anriza di channel Kalem Laswa Pusat Senapan Angin Kaliber 45. Pada video kali ini kita akan melakukan sedikit tutorial ya. Jadi gimana sih cara untuk menggunakan magazin, karena tidak sedikit dari dealer-dealer yang masih menanyakan atau kebingungan gimana caranya untuk memasang magazin ke dalam unitnya ya. Jadi walaupun kelihatannya sepele tinggal memasukkan mimis ke dalam magazin, tapi kenyataannya banyak yang tidak semudah itu ya. Ada yang misalnya macet atau gimana lah, tidak bisa masuk magazinnya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas gimana sih cara menggunakan magazin. Mau tahu gimana kelanjutannya? Tonton terus. Oke, dealer bediler. Jadi di sini kita sudah siapkan untuk magazinnya. Ini ada magazin 14 round. Jadi ini sama 14 round dan juga 14 round. Di sini juga kita ada magazin 10 round. Sebenarnya untuk magazin ini di pasaran ada yang versi 20 round juga ya, tapi kita akan bahas untuk yang 14 round saja. Jadi ini kita singkirkan. Nah, jadi ini selain dari perbedaannya antara warna hitam dan juga warna bening ya, ada perbedaan lainnya dari cara pemasangan mimis pada magazin ini. Oke, jadi seperti apa pemasangan mimis dari magazin ini? Yang pertama kita buka yang hitam dulu ya. Jadi seperti ini ada single shoot dan juga magazinnya. Nah, jadi ini kalau dilihat ini bentuknya sama ya, tapi ada perbedaan dari cara pemasangannya. Untuk pemasangan dari magazin yang hitam ini, ini kita lihat di sebelah sini ya dulu bediler. Nah, kalau dulu bediler melihat di atas ini ada arah panah yang menunjukkan arah cara kita memutar magazinnya. Jadi kita putar mengikuti arah. Nah, ini sampai kita terasa ada sesuatu yang menahan ya, seperti pir. Nah, jadi ini ada pirnya ya. Nah, kalau kita memasangnya itu terbalik seperti ini ya misalnya. Nah, ini kita tidak akan merasakan apa-apa, dan ini juga cara memutar yang salah. Seperti ini itu salah. Jadi kita ikutin arah dari tanda panah yang ada di magazin ini. Nah, ini kita masukkan. Nah, untuk mimisnya sendiri ya, walaupun semua mimis itu bisa dimasukkan ke dalam magazin, sebaiknya itu kalau saya menyarankan itu menggunakan mimis kalengan ya, karena apa? Mimis kalengan itu untuk bentuknya itu sudah pasti presisi ya. Jadi kalau dimasukkan ke magazin itu untuk mengurangi resiko macetnya magazin pada senapan. Jadi kita ambil contoh dari Canon Hercules ini, kita pasangkan ke magazinnya. Nah, jadi seperti ini kita ngikutin arah panah, kita putar. Nah, kalau sudah mentok seperti ini, tangan kita menahan, jari kita menahan yang ada di bawah, lalu kita masukkan. Kenapa ditahan? Karena biar mimisnya ini tidak jatuh. Misalnya kalau kita nggak pegang, dia bisa jatuh ke bawah. Nah, lalu kita putar, kita isikan seperti biasa. Sampai penuh ya. Nah, jadi sampai seperti ini ya. Ini kita sudah isikan penuh. Ini untuk versi magazin yang lubang mimis awalan pertamanya ya. Jadi mimis yang pertama kita masukkan lewat atas dari magazin ini. Ada juga magazin yang ini sama ya mereknya, tapi ini berbeda versinya. Jadi ini yang versi lewat atas, yang ini versi lewat bawah. Coba kita demonstrasikan. Jadi ini ya, posisinya sama seperti ini. Kita lihat di sini ada tanda panah mengarahnya ke sana. Jadi kita putar. Ya, jangan kebalik seperti ini, tapi kita ke sana. Ya. Nah, kalau yang di hitam tadi kita isinya lewat atas ya, jadi seperti ini. Nah, ini enggak. Kalau yang versi yang ini berbeda. Kita isinya lewat bawah. Nah, jadi kita balik
Lalu kita masukkan. Untuk memasukkan mimisnya ini, awas jangan sampai keliru ya. Karena kalau kan ini itu tadi seperti ini ya mimisnya. Kalau yang kita balik seperti ini, jadi kita isi mimisnya itu terbalik juga. Jadi seperti ini. Ya, terbalik. Jangan memasukkan mimis ini yang versi magazin ini mimisnya seperti ini ya. Nah, jadi kita balik. Oke, kalau sudah kita balik, lalu kita isi seperti biasa. Jadi kita kembalikan, kita isi. Oke, jadi ini sudah kita isikan ya, dealer dealer. Nah, ini isinya sama ya. Jadi ini yang hitam, ini yang putih. Ini yang kita harus balik dulu yang putih ini ya. Jadi kita balik seperti ini dulu untuk pengisian mimisnya, dan ini yang seperti biasa. Jadi ini yang ada di pasaran itu ada dua versi yang seperti ini ya. Ini yang versi masuknya dari atas, ini yang dari bawah. Oke, sekarang kita akan coba untuk masukkan magazin ini ke dalam senapan. Nah, ini kita akan coba untuk pasangkan ke dalam senapan pasopati ini. Ya, jadi pertama kita tarik. Nah, langsung kita masukkan untuk magazinnya. Jadi posisinya seperti ini ya. Senapannya di seperti ini. Magazinnya seperti ini. Kita masukkan dari sebelah kanan, kita dorong ke arah kiri. Sampai kita dengar suara klik ya. Jadi kalau seperti ini tuh tidak bisa. Ya. Seperti ini tidak bisa. Harus kita dorong lagi seperti kita mendorong ke kiri sampai kita dengar suara klik. Nah, seperti itu baru kita bisa masukkan mimisnya ke dalam senapan. Kita dorong. Nah, ini sudah terisi. Nah, oke, jadi itu tadi dulur bediler untuk cara pemasangan magazin ini 14 round merek Marauder ke dalam senapan. Jadi cara pemasangannya itu sangat simpel sekali ya. Jadi kalau misal mengerti caranya itu sangat gampang sekali. Tapi ada satu permasalahan lagi yang sering ditemui pada magazin ini ya. Jadi misalnya seperti ini. Ya. Ketika kita mau memasukkan magazin ini ke dalam kamar, ini seperti tidak mau masuk gitu ya. Nah, permasalahannya ini kita bisa selesaikan sendiri. Jadi dengan cara magazin ini kita amplas ya. Magazin ini kita amplas atau kita menggunakan kikir. Caranya di sebelah sini kita gosok ini menggunakan kikir. Atau bisa juga menggunakan amplas. Nah, nanti pas untuk kita masukkan dia bisa masuk. Tapi untuk di Kalem Laspos sendiri, kami selalu memastikan untuk magazinnya ini selalu bisa digunakan di unit senapan dulur bediler. Jadi tidak perlu ragu kalau misal beli senapan atau unit di Kalem Laspos, magazinnya selalu pasti bisa digunakan. Jadi tinggal dipakai saja dulur bediler, tidak perlu menggunakan amplas atau kikir sendiri. Nah, jadi kalau misalnya dulur bediler single shoot-nya mau digosok sendiri itu juga bisa. Jadi menggunakan amplas, gosok yang sebelah sini. Jadi kita gosok seperti biasa sampai single shoot-nya ini bisa kita masukkan ke dalam kamar di senapannya. Nah, oke, dulu bediler mungkin sekian dulu untuk video tutorial cara dari pemasangan magazin ya, magazin 14 round merek Marauder. Mungkin kalau dulu bediler masih bingung, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa langsung saja hubungi kita. Nomor CS-nya sudah kita tulis di kolom deskripsi. Nanti dulu bediler tanya-tanya saja di situ. Oke, sekian dulu bediler. Kalau dulu bediler suka dengan konten kami, dukung kami dengan cara klik tombol like dan subscribe. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan dulu bediler di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.